Dalam saudara, bagaimana kabarnya? Kembali berjumpa dengan saya Susi dalam program Tuntunan Ilahi. Mari kita berdoa, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan buat kesempatan yang indah di mana kembali kami belajar firmanmu. Mari berbicara bahwa setiap kami, bahwa kami mengerti isi hatimu dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku hari ini kita sampai di hari yang ke-232 saya memberikan judul jangan lalai melaksanakan pekerjaan Tuhan. Nah, saya kita baca di diambil dari Yeremia pasal 46 sampai 48. Dalam Yeremia pasal 48 ayat 10a, terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Apa arti kata lalai? Lalai berarti kurang hati-hati. Lalai berarti lengah. Lalai berarti menganggap remeh, ya, tidak mengindahkan, terlupa. Tidak diperhatikan dan juga bisa berarti malas, ya, saudaraku. Ketika kita melakukan kelalaian dalam perkara-perkara rohani atau dalam pekerjaan Tuhan, pasti ada konsekuensinya, ya. Coba pikirkan ketika kita ada di dalam sedang berkendaraan di jalan raya, ya. Mungkin kita menerobos lampu merah, ngebut, nyelip, ya, tidak pakai helm. Ketika kita melakukan itu, ketika kita lalai, pasti ada akibatnya, ya. Nah, apa yang membuat kita menjadi lalai di dalam pekerjaan Tuhan atau dalam perkara-perkara rohani? Biasanya karena kenyamanan, ya, karena kita ada di zona nyaman. Seperti yang terjadi pada bangsa Moab pada waktu itu. Mereka merasa nyaman karena mereka waktu itu memiliki harta yang banyak ya dan mereka juga tidak dalam keadaan sedang berperang sehingga mereka lalai melaksanakan pekerjaan Tuhan saudaraku Amsal 1 ya 32 sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya dan orang Babel akan dibinasakan oleh kelalaiannya mari kita bersungguh-sungguh ya kalau dalam pekerjaan sekuler aja dalam pekerjaan dunia kita mau profesional ya terlebih dalam pekerjaan Tuhan ya mari kita berikan juga waktu yang berkualitas untuk kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan mari kita berikan yang terbaik all out, out dalam setiap pekerjaan Tuhan 1 Timotius 4 ayat 14 jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan penumpangan tangan sidang penatua ya. Oke, Saudaraku dan akan kita baca besok diambil dari Yeremia pasal 49 sampai 50. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.